Tasikmalaya. Badan capek tidak terasa. Jakarta ke Jayapura. Ayo kita masak bersama. Madura sampai Papua. Jangan dikira kita enggak bisa. Nasi goreng ala Mbak Ita, RT 6, RW 4, Kelurahan Adiajo, Kecamatan Semarang Timur, siap jadi juara. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga RT 6, RW 4, Kelurahan Melati Harjo, Kecamatan Semarang Timur, akan mempraktekkan nasi goreng ala Mbak Ita. Adapun bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Sepiring nasi putih, kemudian ayam, satu butir telur, sayurannya ada daun bawang, sawi hijau atau pakcoy, di sini kita pakainya timun, satu butir tomat merah, dan bumbu-bumbunya ada tiga buah cabai merah kuning, satu buah cabai setan, kemudian bawang merah kita pakai 3 siung, bawang putihnya 1 siung, lalu ada 2 butir kemiri, terasi, lalu kecap. Di sini kita pakai garam, totole secukupnya. Itu bahan-bahan yang kita butuhkan untuk bikin nasi goreng ala Mbak Ita. Mari kita kupas bawang merah. Setelah semua bahan-bahan dicuci, sekarang kita akan potong-potong sayur. Ayo, kita coba.
Setelah itu kita potong-potong ayamnya. Sebelum kita memotong ayamnya, kita harus cuci tangan dulu ya Ibu. Kita potong kecil-kecil sesuai ukuran daging. Kita masak telurnya, kita pecah dulu ya. Setelah itu kita potong. Kita haluskan dulu bumbunya. Ini untuk mempermudah dihaluskan, cabai kita potong-potong. Bawang merah, bawang putih, sama terasi ya. Kasih separuh aja. Thank you.
mulai. Pertama-tama kita menggoreng telur dadar dulu. Panas dulu ya. Setelah panas kita masukkan telurnya. Gorengnya. Pertama-tama masukkan minyak. Tunggu minyaknya hangat. Panas ya. Kita masukkan bumbunya. Tunggu sampai bumbunya matang, sampai tercium harum ya. Lalu kita masukkan ayamnya setelah bumbunya harum. Tunggu hingga bumbunya meresap ke ayam. Ayamnya matang, bumbu ayamnya matang ya. Setelah ayamnya hampir matang, kita masukkan lengkapnya ya, daun bawang. Dan sayurnya. Tunggu hingga sedikit layu. Kita masukkan penyedap, otole, dan garam secukupnya saja sesuai selera. Sudah tercampur, kita masukkan nasinya. Sampai merata. Setelah merata, kita masukkan kecapnya ya. Kecapnya sesuai selera saja.
kita sesuaikan dengan porsi kita masing-masing. Dan di sini kita sudah menyiapkan untuk mempercantik, ada buah timun, ada tomat, irisan telur, dan sedikit irisan cabai merah. Nasi goreng ala Bu Ita siap untuk dihidangkan. Nasi goreng ala Mbak Ita, RT 6 RW 4 Kelurahan Nadiajo, Kecamatan Semarang Timur, siap jadi juara. Yes!